Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbala. Amin ya rabbal alamin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما حفظكم الله الحمد لله رب العالمين. Insyaallah kita di kesempatan pagi ini akan melanjutkan pembacaan surah At-Tariq di ayat yang kelima, enam dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah bersumpah tentang dengan matahari dan bintang, kemudian menjelaskan bahwa setiap jiwa, setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa ada malaikat yang membersamainya. Malaikat ini bertugas menjaganya dari keburukan, menjaganya dari hal-hal yang jadi sebagaimana sudah kita sampaikan, kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, bahwa setiap yang bernafas ada malaikat yang membersamainya, yang diantara tugasnya adalah menjaga, melindungi dari hal-hal yang membahayakan yang bernyawa tersebut. Sebagaimana sudah kita sampaikan, kalau kita disuruh untuk menjaga diri kita sendiri selama 24 jam maka kita tidak akan sanggup. Kalau Allah menyerahkan kepada kita masing-masing, jaga tanganmu, jaga lisanmu, jaga matamu, jaga anggota tubuhmu dari yang mengganggu, maka kita tidak akan sanggup. Maka di antara doa yang kita panjatkan, di antara doa yang kita baca, memohon kepada Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, wahai Zat yang maha hidup, wahai Zat yang maha berdiri, bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu lah kami memohon pertolongan, bi rahmatika astaghits. Kemudian di akhir doa itu kita baca, wala takilni ila nafsi tarfata ain, ya Allah jangan kau serahkan diriku ini untuk kami, kepada kami sendiri penjagaannya, tarfata ain, walaupun sekejap mata. Jadi doa yang kita baca, wala takilni ila nafsi, ya Allah jangan kau serahkan diriku ini, penjagaannya, pengurusannya kepada diriku sendiri, jangan, tarfata ainin, walaupun sekejap mata, karena kami tidak akan sanggup ya Allah, kami tidak akan bisa. Sebagaimana kemarin kita sampaikan, urusan mata saja misalkan, menjaga mata kita dari hal-hal yang bisa membahayakan mata, kalau ada sesuatu yang mendekat yang membahayakan kita harus berkedip, kalau itu tidak otomatis maka kita akan sulit. Kalau kedipan mata ini tidak otomatis, maka betapa repotnya hidup kita. Maka doa yang tadi kita panjatkan terus, kita baca terus, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaikilah segala urusanku, urusanku seluruhnya, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain,
dan jangan engkau wakilkan diriku ini kepada urusannya kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Maka doa tadi berisi tentang kepasrahan. Doa tadi berisi tentang bahwa kita ini lemah, kita ini tidak sanggup, bahkan urus diri kita sendiri loh tidak sanggup. Maka kita mintanya kepada Allah, dan Allah sangat senang. Allah sangat senang kalau kita merendahkan diri, kalau kita merasakan atau menunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah, Allah bahas senang, Allah sangat senang. Maka tugasnya malaikat tadi diutus oleh Allah untuk menjaga kita. Sampai menjaga, mereka juga mencatat semua yang kita lakukan. Dan sudah kita sampaikan bagaimana catatan malaikat ini, nanti ditambahkan sampai-sampai orang-orang yang celaka nanti mengatakan, ya laitani malihadal kitab, buku apa ini, catatan apa ini, la yugadiru sabiratan wala kabiratan illa ahsaha, yang di dalamnya hal-hal yang besar maupun yang kecil semuanya tercatat, semuanya ada di dalamnya. Maka ya, sebagaimana kalau di awal dikaitkan dengan sumpah, dengan matahari, dengan bintang yang bercahaya terang, bahwa cahayanya itu mampu menembus kegelapan-kegelapan, maka begitu juga dengan malaikat yang ditugasi untuk mencatat hal-hal yang gelap, hal-hal yang samar tidak kelihatan oleh orang lain, ketika dia melakukannya sendiri maka malaikat tahu. Jadi hal-hal yang gelap, gelap itu artinya dia melakukannya sendirian di rumah, di dalam kamarnya, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, tidak ada seorang pun yang membersamainya, maka dia juga tetap tahu. Malaikat juga bisa mengetahui dan kemudian mencatat semuanya. Maka kalau semua yang kita lakukan akan dicatat, kalau semua yang kita lakukan akan ditulis, kemudian nanti akan ditampakkan, sehingga tidak ada peluang untuk mengingkari, tidak ada kesempatan untuk membantah, maka Allah ajak kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk melakukan hal-hal yang berguna dalam hidup ini. Caranya mulainya dari mana? Ternyata mulainya falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan dari mana mereka diciptakan, untuk apa mereka diciptakan, dan kemana nanti mereka akan dikembalikan setelah mati. Maka ini hal yang utama yang harus diingatkan, ada yang harus dilakukan oleh manusia, oleh kita semuanya. Kita mengingatkan diri kita dari apa kita dulu diciptakan, kemudian ketika sudah tercipta di dunia ini, apa tugas kita? Setelah kita menjalankan tugas kita, apa yang kita dapatkan setelah kita mati nanti? Kan di surah At-Tariq ini kita diajak oleh Allah untuk mengetahui asal penciptaan kita dan kemana nanti kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kematian kita. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan dari apa dia diciptakan. Tentu kalau kita dalami lebih dalam, kata mimma kenapa tidak ada alifnya? Padahal harusnya ada min ma. Tapi ternyata di sini saking mungkin singkatnya, saking mudahnya penciptaan manusia itu, saking ringkasnya penciptaan manusia itu, tidak perlu ditambahkan alif. Dan kalau kita lihat nanti di ayat yang lain, Allah menyebutkan urutan penciptaan manusia dengan sangat detail. Dimulai dari turab, dari debu, dari tanah, kemudian nanti nutfah dan seterusnya. Di antaranya surah Al-Mu'minun menjelaskannya dengan detail, bagaimana nanti ada segumpal darah, kemudian segumpal daging menjadi tulang dibungkus dengan daging dan seterusnya. Tapi di sini disebutkan asalnya dari yang lain. Khuliqa mimma indafiq. Manusia itu diciptakan dari air yang memancar. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Yang air ini, air memancar ini, air sperma ini, yang keluar dari tulang sulbi dan tulang dada, tulang sulbi laki-laki, tulang punggung laki-laki,
dan dari tulang dada wanita, maka dari sinilah air itu, air memancar itu keluar. Maka sebagaimana kita tuliskan, ada kesamaan antara penciptaan manusia dan penciptaan tumbuhan. Dua-duanya dari air, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di ayat yang lain, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dari air semua segala sesuatu itu hidup. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dari airlah, berasal dari airlah semua dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menarik adalah antara tumbuhan dengan manusia tentu dua hal yang berbeda, tetapi cara menciptakannya, cara menghidupkannya, cara membuatnya ternyata sama. Padahal jenisnya berbeda, maka di sini ada tanda kebesaran Allah. Kalau sesuatu yang berbeda dibuat dengan cara yang sama, ini menunjukkan bahwa zat yang menciptakan juga sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat yang tadi, Allah mengeluarkan air yang memancar tadi dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada wanita, sebagai yang dua-duanya tempat yang sempit di dalam tubuh kita, tempat yang kecil, tempat yang sempit. Maka insyaallah ada tadabur yang menarik, sebagaimana Allah bisa mengeluarkan, memunculkan air ini, memancarkan air ini dari tulang-tulang yang sempit, maka begitu juga Allah mampu mengeluarkan kita dari semua kesempitan-kesempitan hidup. Sebagaimana Allah mampu membuat air itu keluar dari tulang sulbi, tulang dada yang sempit, maka Allah juga mampu untuk mengeluarkan kita dari semua kesempitan-kesempitan hidup ini. Maka yakinlah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falyanzuril insanu mimma khuliq, di antara manfaat mengetahui asal penciptaan manusia, tadi yang pertama jelas kita semakin yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara tentang asal penciptaan manusia dari tanah saja itu ada pembahasan panjang. Tanah semua unsurnya yang ada di dalam tanah atau debu, kalau kita dalami akan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui bahwa Allah Maha Kuasa, Allah yang, hanya Allah yang bisa melakukannya. Selain Allah tidak akan mungkin. Yang kedua, agar kita sadar diri, agar kita lebih merendahkan diri, agar kita tahu bahwa tidak ada alasan buat kita berlaku sombong, berlaku takabur di dunia ini. Lawang asal penciptaan kita dari sesuatu yang remeh, dari sesuatu yang bahkan tidak ada nilainya, tidak ada, orang lihat saja merasa jijik, padahal di asal penciptaannya. Orang mencium baunya saja merasa nutup hidung, karena saking jijiknya, saking tidak senangnya, saking tidak maunya melihat apalagi mencium baunya. Lah yang seperti ini kok ingin berlaku sombong, berlaku angkuh terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa yang merupakan asal penciptaan kita saja, kita tidak apa, kita merasa jijik, kita merasa tutup hidung kalau berada di dekatnya. Ini gambaran tentang tulang sulbi dan tulang at-taraib. At-taraib itu kalau wanita memakai kalung, maka bagian dari antingnya terletaklah di situlah, at-taraib, tulang dada. Ya, jadi gambarannya kalau wanita pakai kalung, istri kita pakai kalung, kalau biasanya ada bandulnya, ada apa namanya, kayak apalah yang gantung itu, nah, maka disitulah letak at-taraib, tulang dada itu. Di gampangannya pakai ukuran kalung tadi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya, innahu ala raj'ihi laqadir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu berkuasa menciptakan sesuatu bahkan dari yang tidak ada kemudian Allah ciptakan, maka sesungguhnya Allah mengembalikan manusia juga jauh lebih mampu. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan, membuat baru
itu jauh lebih mudah daripada menciptakan dari awal. Membuat lagi, menghidupkan lagi setelah mematikan, itu jauh lebih mudah dibandingkan membuat dari awal. Ibaratnya kita diberi tantangan, di hadapan kita ada malam, ada lilin itu yang di apa, kita disuruh membuat sesuatu. Coba bentuk menjadi satu barang, satu benda. Kemudian kita menggunakan imajinasi kita, oh saya ingin membuat ini dari benda ini. Maka begitu sudah jadi, terbentuk sesuatu, kemudian kita rusak, disuruh buat lagi pasti akan lebih mudah. Karena kita sudah tahu polanya dari awal, membuatnya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Lah kalau Allah tidak butuh semuanya, kalau kita manusia saja sudah bisa membuat sesuatu, kemudian sesuatu itu dihancurkan, suruh membuat lagi, kita merasa ah gampang, ah mudah. Atau misalkan menggambar, kasih kertas kosong, kasih pensil, silakan gambarkan sesuatu yang kamu bayangkan atau yang ada di benakmu apa, maka kita gambarkan, muncul satu gambar. Setelah itu suruh menghapus, kita suruh menggambar lagi yang sama, tentu akan lebih mudah daripada di awal tadi membuat apa ya, membuat apa, karena belum tahu polanya, langkah-langkahnya masih meraba-raba. Begitu sudah jadi, kemudian dihapus, suruh buat lagi, tentu membuat lagi itu jauh lebih mudah. Maka Allah Ta'ala juga berfirman, innahu ala raj'ihi laqadir, sesungguhnya Allah mengembalikan manusia, menghidupkan manusia setelah dimatikan, laqadir, benar-benar berkuasa, benar-benar mampu. Maka yang kuasa menciptakan juga kuasa untuk mengembalikan, membuat sesuatu, menghidupkannya lagi. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tublas sarair. Ingatlah hari di mana nanti ketika semua rahasia itu akan ditampakkan. Ingatlah hari ketika semua yang tersembunyi, semua yang kita sembunyikan diperlihatkan di hadapan semua makhluk, dilihatkan di hadapan semua manusia. Maka ada sahabat mulia Abu Darda ditanya oleh seorang laki-laki, wahai Abu Darda, ausini, berikan aku nasihat, berikan aku mauidhah, berikan aku apa namanya wasiat yang baik. Maka lihat nasihatnya singkat, Pak. Beliau mengatakan, tadzakkar yauman tasiru sariratu fihi alaniyah. Cukup ingatlah hari di mana nanti ketika semua yang tersembunyi akan ditampakkan sejelas-jelasnya. Jadi nasihat yang beliau sampaikan kepada laki-laki ini sebagai bekal untuk berbuat baik, maka nasihatnya ringkas. Cukup kamu ingat bahwa nanti ada waktunya di mana semua yang kita sembunyikan, semua yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, semua yang kita rahasiakan tidak ada yang tahu itu, maka Allah akan buka sejelas-jelasnya, Allah akan tampakkan senyata-nyatanya semuanya, yaitu ketika nanti di hari kiamat. Maka beruntunglah orang beriman. Kenapa begitu? Karena orang beriman itu perbuatan-perbuatan yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi jauh lebih baik daripada perbuatan yang dia lakukan secara nyata. Maksudnya, namanya orang beriman, berarti iman itu kan salah satunya adalah pekerjaan yang dilakukan oleh hati. Karena dilakukan oleh hati, maka dia tidak kelihatan. Jadi orang beriman itu sudah terbiasa melakukan sesuatu tanpa dilihat orang. Sudah terbiasa melakukan kebaikan, tidak perlu dilihat oleh orang. Berbeda dengan orang munafik. Kalau orang munafik itu, ketika dia mau melakukan kebaikan, dia harus pastikan ada orang yang melihatnya. Ada orang nanti yang akan memuji perbuatannya. Ada orang nanti yang akan mengapresiasi apa yang dia lakukan. Itu orang munafik. Dia harus nunggu dulu. Jadi kalau orang munafik itu dia harus menunggu dulu. Kalau saya berbuat ini nanti dilihat orang apa tidak? Dicatat orang apa tidak?
ada yang memuji apa tidak. Tapi kalau orang beriman tidak. Di antara rukun iman itu atau pekerjaan iman itu adalah apa yang dilakukan oleh hati, diucapkan oleh lisan, dipraktekkan oleh anggota badan. Jadi disebut orang itu beriman karena dia sudah terbiasa melakukan amalan-amalan yang tidak tampak. Jadi ciri orang beriman itu amalan-amalan yang dia sembunyikan jauh lebih banyak. Amal-amalan baik yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi hanya dia dengan Allah yang tahu, itu lebih baik, lebih banyak daripada amal yang kelihatan. Maka bersyukurlah orang beriman. Maka orang beriman nanti tidak akan khawatir. Karena kalau dia disebut beriman, maka rahasia-rahasia kebaikannya jauh lebih banyak daripada yang tampak, daripada yang kelihatan. Maka ini nasihat yang sangat mahal. Ini nasihat yang sangat mahal. Kalau kita ingat ayat ini, maka kita akan lebih berhati-hati. Baik ketika kita bersama orang lain, lebih-lebih ketika kita sedang sendirian. Jadi kalau kita sedang sendirian ingin melakukan sesuatu yang tidak baik, maka kita ingat, nanti akan ditambahkan, nanti akan diperlihatkan semua yang saya lakukan. Maka menjadi rem untuk dia melakukan hal yang tidak baik tadi. Jadi yaumatu bilas sarair, maka ingatlah hari di mana nanti ketika semua yang dirahasiakan akan ditampakkan, akan dibuka. Famalahu min quwwati wala nasir, sehingga pada hari itu dia tidak punya lagi daya kekuatan sekedar untuk membela diri, tidak akan punya. Dia juga tidak akan punya penolong. Kalau sudah di akhirat sudah berhenti, tidak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah di akhirat sudah, dia hanya bergantung dengan semua amal yang sudah dia lakukan, semua amal yang sudah dia perbuat selama di dunia, tidak ada lagi yang bisa membantu dirinya. Dua ayat lagi kita bacakan. Was-samaa'i dzatir raj'i, demi langit yang memiliki hujan. Mengapa hujan disebut di ayat ini dengan kata ar-raj'? Raj' itu akar katanya dari kata raja'a, yaitu kembali. Mengapa hujan disebut dengan sesuatu yang kembali? Karena hujan ini pasti nanti akan berulang. Dia akan hadir kembali. Kayak sekarang misalnya tidak ada hujan, nanti di waktu yang lain, di bulan-bulan berikutnya, hujan pasti akan datang. Maka Allah menyebut hujan dengan kata ar-raj', demi langit yang memiliki sesuatu yang berulang, yaitu hujan, bahwa hujan itu sesuatu yang terjadi berulang. Setiap tahun pasti nanti akan ada. Kalau hari ini tidak, nanti tahun berikutnya, di waktu berikutnya pasti hujan akan turun. Wal ardi dzatis sad', dan demi bumi yang memiliki tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan diartikan dengan as-sad', artinya yang terbelah. Kenapa yang terbelah? Karena tumbuhan itu ketika dia tumbuh, ketika dia muncul, dia membelah tanah. Dia membelah tanah. Dan ini yang kemarin kita sampaikan, bahwa antara penciptaan manusia dengan penciptaan tumbuhan ada kemiripan. Semuanya berawal dari tanah. Semuanya bermula dari tanah. Kemudian Allah turunkan berawal dari air. Yang satu air mani, yang satu air hujan. Maka dari air inilah Allah tumbuhkan, Allah munculkan keduanya. Dan sekali lagi ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa disampaikan, sekedar mengingatkan kembali bahwa kita berada di hari-hari yang istimewa, 10 awal Dzulhijjah yang merupakan hari terbaik yang ada di dunia ini. Maka amal kebaikan yang kita lakukan di hari-hari ini adalah amal yang terbaik. Kenapa 10 awal Dzulhijjah disebut hari terbaik di dunia? Karena semua induk ibadah bisa dilakukan di hari-hari ini. Selain 10 awal Dzulhijjah, pasti ada amal besar yang tidak bisa dilakukan. Misalkan ibadah haji, ibadah menyembelih kurban, kan tidak mungkin kita lakukan di bulan yang lain. Hanya bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah ini. Maka ketika kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan 10 awal bulan Dzulhijjah, maka kita tingkatkan amal soleh kita di hadapan Allah dengan semua aktivitas kebaikan yang bisa kita lakukan. Semoga amal yang kita lakukan diterima di sisi Allah dan dicatat sebagai amal terbaik, yang tadi bahkan pahalanya lebih unggul daripada pahala berjihad di jalan Allah.
yang bisa menyaingi, yang bisa mengalahkan amal ibadah yang dilakukan di bulan atau di awal Dzulhijjah ini adalah orang yang berjihad di jalan Allah, terjun ke medan perang untuk meninggikan agama Allah, dan dia tidak bisa pulang lagi karena meninggal, karena syahid di peperangan. Maka betapa agungnya keutamaan beribadah di bulan, di awal bulan Dzulhijjah ini, mari kita maksimalkan. Semoga Allah memberikan taufik pertolongan kepada kita semuanya untuk bisa beribadah dengan maksimal, dan semoga Allah menerima amal-amal soleh yang kita lakukan di awal Dzulhijjah ini, terutama nanti puncaknya adalah puasa Arafah, kemudian dilanjutkan dengan menyembelih hewan kurban. Jadi kita semuanya yang diberi kelapangan, usahakan untuk bisa berkurban. Kalau kita masih hitung-hitungan, coba dihitung deh, berapa rezeki yang Allah berikan kepada kita selama satu tahun. Kita cuma butuh mengeluarkan tidak besar, cuma 3 juta atau bahkan paling kecil 4 juta lah, sudah dapat satu hewan kurban. Masa angka 4 juta masih berat buat kita? Khawatirnya tadi kan, sebagaimana kan yang Rasulullah ancam, orang yang punya kelapangan untuk berkorban kok tidak mau, udah jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku, jangan dekat-dekat dengan masjid, jangan dekat-dekat dengan, tidak perlu mendekat kepada tempat sholat yaitu masjid. Kan ini kan ancaman yang berat ya. Karena siapa yang mampu berkorban kok tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, tidak perlu dekat-dekat dengan tempat sholat kita. Jadi itu yang bisa dilakukan. Wallahu ta'ala alam biswab. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.